Indonesia. Ini last round ya. Pengetahuan akan kita adu di sini. Kita adu saja langsung pemirsa. Babak play box. Playbox. Di babak ini kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 5 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox. Pertanyaan pertama 10 poin. Apa nama benua yang hanya memiliki satu negara saja? Penta Boys. Australia. Yes. Australia. Australia. Jawaban Anda benar. Yeah. Pertanyaan kedua 20 poin. Siapakah rapper terlaris sepanjang masa? Waduh, belum kelar. Snoop Dogg. Snoop Dogg, kita kunci. Rapper terlaris sepanjang masa yang dijuluki majalah The Rolling Stone sebagai raja hip hop dunia karena telah mencatatkan penjualan rekaman lebih dari 300 juta kopi. Dan jawaban Snoop Dogg salah. Kita lebar Big Box. Siapakah rapper itu namanya? Eminem. Siapa? Eminem. Eminem, jawaban itu benar sekali. Oke, 30 poin sekarang. Grup musik vokal yang beranggotakan 5 orang. Ya. Itu disebut masa Jakarta dulu. Acapella. Acapella. Salah. Gua udah kasih waktu tuh. Kita lempar ke tim acapella ya. Quintet. Quintet. Ya, Quintet. Quintet. Benar. Yeah. Sekarang kita ke pertanyaan keempat dengan nilai 40 poin. Istilah untuk sistem penjualan di mana penjual tidak menyimpan produk yang dijualnya. Wow, cepat sekali Penta. Saya belum selesai. Dropship. Saya kunci. Dijualnya, melainkan hanya memasarkannya ke konsumen, lalu nanti produk akan dikirim langsung oleh produsen ke pembeli, itu disebut dropship. Bukan itu. Masa saya kasih tahu jawabannya? Pertanyaannya, apa sebutan untuk orang yang melakukan dropship? Ah itu. Dropshipper. Dropshipper, jawaban Anda benar. Sungguh baik sekali permainan dari kedua tim ya, saling berbalas pantun. Berarti saya punya tinggal satu pertanyaan lagi yang akan menjadi rebutan kalian. Inilah dia pertanyaan 50 poin. Pertanyaan senilai 50 poin ini, kalau kalian benar, kalian dapat plus serok duit ya. Kalian boleh serok duit sebanyak-banyaknya. Bersama dengan DJ Info Locker. Oke, 50 poin plus serok duit ya. Siap? 50 poin. Genre musik apa yang sering dibawakan oleh musisi Indonesia bernama Indra... ini bisa Indra Ken. Bisa Indra Herlambang. Indra... apa? Apa? Apa lo? Jazz. Saya kunci. Yang sering dibawakan oleh musisi Indonesia bernama Indra... Lesmana. Jawabannya ternyata benar dong. Benar. Yes, benar. Banyak cinta jalan di mata.
nyerok uang dengan waktu 30 detik saja. Siapa yang mau uang? Jangan coba-coba. Oke, silakan ditutup matanya. Juga ya. Kalau ke kiri ke kanan gitu ya. Kalau dinaikin langsung saya anulir ya. Oke. Siap. Oke, Arsi, 30 detik manfaatkan dengan baik karena rekor kita 27.800. Ya, minimal setengahnya aja udah bagus. Kita coba 30 detik dari sekarang. Oke, serokannya. Bagus sekali serokan Anda. Kalian mendapatkan 2.650.000. Selamat. Oke. 2.650.000 menambah tabungan dari tim Penta Boys. Yes. Apakah 2 juta rupiah pemenang di babak ini akan menambah tabungan Penta Boys? Yes. Atau Jakarta Big Box? Kita lihat Jakarta Big Box Society. Poin kalian di babak ini adalah 60 poin. Penta Boys, kalau di atas 60, kalian penguasanya. Poin kalian di babak ini adalah Penta Boys 90 poin. 2 juta rupiah. Tambah tabungan Anda di Quiz Ringbox Indonesia. Dan saya akan menentukan siapa yang maju ke babak utama untuk membawa pulang hadiah utama kita. Dari kedua tim yang bermain sangat baik ini, kita mulai dari tim Penta Boys. Poin kalian dalam 3 babak, akumulasinya adalah 150 poin. Ya. Jakarta Big Box, poin akumulasi 3 babak kalian ternyata adalah 150 poin. Sama. Ya, kita undi berarti ya. Kita undi pakai sweet aja kali ya. Kita undi dengan satu pertanyaan tambahan yang akan menentukan siapa yang maju ke babak utama. Oke? Okay? Pertanyaannya adalah berasal dari negara manakah klub sepak bola bernama Tottenham? Ah, cepat kali Jakarta. Inggris. Kita liatin aja kali ya. Inggris. Jawaban Inggris itu benar sekali. Selamat datang di Jakarta Big Box Society. Kalian maju ke babak utama. Sayang sekali kita boys. Saya tahu kalian pasti kecewa ya. Jangan lupa. Ya, terima kasih Penta Boys. Kalian bermain sangat baik walaupun kalian tidak maju. Tapi belum berakhir di situ. Di babak utama, kontribusi kalian masih akan terpakai. Tapi tetap salah satu dari tim Big Box harus maju untuk mewakili kalian semua. Dan kita akan melihat siapa yang menjadi wakilnya dan mampu tidak membawa pulang hadiah utama di Big Box Indonesia. Dreamers, host sombong mau bagi-bagi duit nih. Yuk jawab pertanyaan ini lewat komen di Instagram @dreamboxindonesia.